Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang di Ondo Indonesia. Di sini petugas harus mengamankan para penyeberang jalan agar kendaraan berhenti. Kita berada di depan Ambassador dan di sini terdapat penyeberangan dari pejalan kaki atau Pelikan Crossing. Ya, cukup banyak yang tak begitu peduli dengan pejalan kaki. Jadi kalau nggak ditahan oleh petugasnya bablas ya. Dan di sini juga jalur pejalan kaki tapi dipakai untuk ngetem. Kita lihat lagi. Kalau nggak ditahan, lewat aja deh, Mas. Lewat, Pak. Oh, parah ya. Lagi motor, tahu sendiri, Pak. Kalau kayak gitu. Terus kalau ini langsung, wah. Saya sering berapa kali? Tabrak? Tabrak. Wow. Tabrak oleh si motornya. Jadi kalau tidak dijaga petugas, si banyak sekali yang akan menerobos dan pejalan kaki tidak dapat menyeberang. Ya, itulah kondisi di depan Ambassador Jakarta. Bahkan si petugasnya sempat juga ditabrak oleh si motor ya. Ini aja si M44 parkir di depan jalur pejalan kaki.
Ya, kita akan pindah ke lokasi penyeberangan orang tanpa penjagaan dari petugas. Oke, sekarang pejalan kaki lampunya hijau. Siapa yang gak peduli, kelihatan di sini ya. Mostly kendaraan oknum roda 2. Sony nama yang belakang. Ada yang berhenti. Oke, jadi kita sudah lihat behavior dari para driver dan juga para pengguna kendaraan roda 2 ya, roda 4 di sini untuk treatment terhadap pejalan kaki.